everyone. Om Sarir. Halo, malam semua. Iya. Segar-segar nih malam ini. Iya. Kita melanjutkan ngobrolan soal apa nih, Om? Perilaku ya. Kampanye perubahan perilaku, tapi juga ada ya ada info-info ini tambahan. Menarik nih. Ada narasumber yang punya pendapat dan kita ini ya, kita cuplik. Nah, ini tokoh-tokohnya dipampangkan di sini nih. Ya, kita lihat ini tokohnya Pak siapa, ini tokohnya siapa gitu ya. Jadi tentang apa ini? Tentang kampanye pemerintah ya? Tentang masalah sampah. Jadi ya apapun kampanyenya, ya mereka berpendapat beginilah sebetulnya masalahnya ini gitu. Jadi nggak selesai dengan kampanye. Itulah nanti kita dengerin pendapat mereka dan usulan mereka. Ada cerita Om, panitia yang layang sudah selesai, kemudian nggak ada pembubaran panitia. Ada pembubaran panitia belum lah. Ini masih pada istirahat. Tapi yang jelas kita bersyukur sekali karena acara 2 hari berturut-turut Sabtu Minggu itu dihadiri ratusan ribu pengunjung, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi accident. Semua berjalan baik-baik, semua selamat. Pada ratusan ribu orang yang hadir. Itu kalau ngelihat langsung di lapangan, saya aja waktu itu sampai sulit bergerak. Beberapa pemain-pemain internasional, peserta internasional, itu sampai harus nurunin layangannya karena nggak bisa dimainin. Atau enggak layangannya dipakai untuk mainan sama masyarakat. Masyarakat udah nggak bisa dikendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan, kecuali mungkin ke depan minta bantuan ini ya, aparat gitu untuk barikade-barikadenya. Tapi kalau yang kemarin betul-betul kita juga nggak nyangka sih, nggak nyangka bisa sedemikian besar antusiasmenya, sedemikian besar perhatian masyarakat. Tapi ya mungkin karena beberapa hal ya. Pertama mungkin habis pandemi, acara festival ini pun terakhir tahun 2019, kemudian pandemi kita nggak ada acara, bersamaan juga dengan libur anak-anak terakhir hari Minggu kemarin. Kemudian ada tanggal 1 Suro, kalau di Jawa istilahnya 1 Suro ya, satu satu Muharram. Ya, jadi tahun baru Islam juga, jadi semuanya mungkin bersamaan momentum ya gitu. Jadi padatnya luar biasa, macetnya juga sampai dari lebih panjang dari sebelum-sebelumnya lah. Jadi semua terakumulasi di situ. Nah, yang menarik di situ, saya memperhatikan mengenai sampah. Cuman saya nggak ambil foto, saya sempat ngambil foto-fotonya. Ini berkaitan sama kampanye pemerintah, Pemda atau Pemkot ya. Kebetulan waktu itu kan kita di kabupaten. Tidak menyalahkan siapa-siapa sih, tapi ini faktanya begitu, bahwa di tempat-tempat seperti tempat-tempat wisata, tempat-tempat publik gitu, keberadaan tempat sampah itu satu faktor yang mungkin bisa membantu, walaupun tidak bisa mengatasi. Jadi mungkin bisa membantu bagi yang dekat-dekat tempat sampah. Nah, kemarin itu ratusan ribu orang tidak hanya berdiri, tapi duduk dan dikelilingi oleh tempat-tempat jajan yang bisa dibawa masuk ke dalam venue-nya itu. Sehingga mereka pada bawa gelar tikar, duduk, makan, minum, sambil melihat acara, selesai acara atau mereka mau pulang, lupa itu nggak diberesin. Kalau yang dekat sampah, ya. Tempat sampah. Tapi yang jauh dari tempat sampah itu mereka harus permisi hanya untuk buat tempat sampah, kayaknya juga sulit. Jadi kita kemarin mengerahkan penduduk setempat, habis acara sapu, habis acara bersihkan gitu. Nah, kembali ke masalah kesadaran sih. Sebetulnya kalau misalkan mereka duduk kemudian sadar bahwa tidak boleh buang sampah, itu mereka bisa kumpulkan di tempat tersebut tidak tercecer. Nah, ini tuh kesadarannya mungkin belum terbangun dengan kuat, sehingga habis makan buang, habis makan pop mie misalkan, itu bukan ditaruh rapih, itu nggak dilempar gitu. Jadi berserakannya itu luar biasa. Ada komentar dari peserta internasional juga. Ini harus dipikirkan mengenai sampah ya. Dan kita apanya sudah terorganisir, Om Predi. Apanya? Tempat-tempat sampahnya sudah terorganisir. Sudah, tapi masih sangat ada. Sudah, tapi masih sangat jarang dan menurut saya untuk ukuran pantai yang sedemikian panjang dan luas dan lebar gitu. Tempat sampah itu jadi kecil-kecil gitu, nggak kelihatan gitu. Sangat minim lah, nggak terlalu terlihat gitu. Nah, di sana ada masyarakat pegiat pengelolaan sampah juga, yang mungkin suatu saat bisa kita tindak lanjutin, dan kita bisa undang dalam obrolan di Sabot ini. Cuman kembalilah, kita nggak bosan-bosan kemarin itu dari panitia gitu ya, melalui pengeras suara kita sampaikan, tolong sampahnya jangan berserakan, tolong dikelola sampahnya. Kalau misalnya membuat tas plastik, dimasukkan ke dalam tas satu plastik sehingga lebih mudah untuk ngambil-ngambilnya timbang berserakan. Dan kenyataannya memang tidak bisa. Asumsi kira-kira total sampah yang dihasilkan pada acara yang kemarin itu kira-kira berapa ton itu? Waduh, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Satu truk besar. Menurut saya sih nggak sampai 1 ton lah. Karena kan mereka cuma minum pop mie, terus makanan-makanan ringan gitu ya. Saset-saset bungkus-bungkus makanan ringan gitu. Mungkin nggak sampai 1 ton lah. Ratus kilo pun mungkin belum sampai gitu. Hanya saja karena jumlah pengunjungnya masif gitu, banyak banget. Dan rata-rata itu menjadi ajang rekreasi keluarga, bawa anak kecil banyak-banyak, sehingga kececerannya lebih kelihatan. Gitu aja sih. Nah, pemberitahuan atau permohonan untuk menjaga kebersihan itu nggak kurang-kurang kita sampaikan. Tapi memang apalah artinya ini ya, apalah artinya pemberitahuan atau himbauan gitu. Kalau dalam suasana yang memang demikian seperti itu, kemudian tempat sampah tidak ada dekat-dekat gitu. Kita menyediakan tas plastik sampah gitu untuk bantu Pemda setempat, dan juga itu tanggung jawab kami. Tapi itu adalah di area di mana ada tenda-tenda peserta. Tuh, kalau untuk publiknya itu mestinya kita kerjasama dengan pemerintahan daerah ya. Dan harusnya menurut saya ada tidak ada event, tempat sampah itu harusnya tetap ada di situ gitu. Sepi, rame, atau ya baik itu rame pengunjung maupun tidak ada pengunjung, tempat sampah kan tetap harus ada, bukan karena event. Tempat sampah itu ada. Itu sih. Dan jadi memang kesadaran inilah kalau kita bicara mengenai kampanye pemerintah atau kampanye kita semua lah, bukan hanya pemerintah gitu, untuk masyarakat, untuk perubahan perilaku masyarakat. Itu memang pertama harus menjadi prioritas. Yang kedua adalah nggak bosan, jangan bosan-bosan. Jangan pernah bosan untuk menyuarakan terus pengelolaan sampah. Itu kali hasil dari festival yang lainnya. Selain tentu saja funnya luar biasa, kemudian para peserta asing dari 9 negara itu sangat bergembira sekali di Yogyakarta. Beberapa negara malah kemarin itu ada dari 42 peserta, sekitar 19 orang memperpanjang tinggal di Yogyakarta. Jadi mereka senang banget. Anyway. Ya, Jogja memang destinasi wisata kedua ya. Setelah. Nah, ini ada iklan yang menambah wawasan kita nih. Ini iklan coba kita lihat ya. Laut butuh 450 tahun untuk mengurai sebuah botol plastik. Di Indonesia sendiri, limbah plastik sudah sebanyak 7,8 juta ton per tahun atau sekitar 105 ton dalam sehari. Yang jika dihitungnya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang penanganan sampah plastik laut dan menargetkan pemotongan limbah plastik di laut hingga 70%. Industri daur ulang juga terhambat karena pengumpulan limbah plastik yang belum optimal. Salah satu jenis plastik yang paling umum digunakan sebagai bahan baku daur ulang adalah polyethylene terephthalate atau PET. Sayangnya, plastik jenis ini belum secara masif terkumpul. Padahal dalam melakukan daur ulang dibutuhkan limbah plastik cukup banyak. Sehingga produsen harus mengeluarkan kocek yang cukup besar untuk membeli plastik bekas dari luar negeri. Karena memang harga plastik bekas di luar negeri jauh lebih murah. Lebih murahnya karena balik lagi waste management kita kan, jadi kita jadi itulah satunya target penurunan 70% sampai 2020 baru 15%, 2019. Tapi kemarin waktu kita wawancara sama Pak Novrizal dari KLHK ya Om Sarir, dia bilang 2023 itu 30%-an, jadi udah halfway, hampir halfway ke menuju 2025. Jadi masih ada 2,5 tahun. Cukup optimis sih kalau kita dengar untuk mencapai pengurangan penurunan 70% ini cukup optimis. Saya 2023 itu udah half year itu sudah mencapai halfway dari 70% katanya. Jadi ya kita lihat mudah-mudahan tercapai ya. Dan ini ya balik lagi selain climate action yang kita udah angkat di tayangan 43 juga budaya memilah sampah ini tuh. Dua yang kita cuplik dari Pak Rhenald Kasali, poin 1, poin 4 ya, yang kita kaitkan dengan tayangan ini. Ya, mungkin yang itu lebih kepada himbauan langsung kepada masyarakat ya Om ya, yang dari Pak Rhenald Kasali tadi, yaitu kita ikut mendukung climate action sama membangun budaya memilah sampah. Dua ini menurut saya lebih kepada langsung pesan yang disampaikan langsung kepada masyarakat. Iya, harusnya ada. Nah, sebetulnya climate action dan oksigen dan mengurangi membuat net zero sebisanya ya, menyerap karbon, emisi karbon. Nah, ini kan kampanye Jogja katanya lagi rame ini kan kampanye pohon kan? Ya, penanaman pohon. Bali mesti yang digiatkan mesti masalah sampah plastik. Jadi mengeluarkan Pergub nomor 97 tahun 2018 adalah tentang pembatasan timbulnya sampah plastik. Jadi pada saat kita tangkil tidak diperbolehkan membawa plastik. Masalahnya banyak itu setiap kali melakukan ibadah itu semua penik-peniknya bawahnya pakai kantong plastik. Nah itu. Tapi di Bali juga ada kampanye yang simple, aktif, dan itu kalau kita wawancara Pak Indrato saya juga sudah lama lakukan. Jadi plastik-plastik bekas kita kumpulin untuk mengajak sahabat-sahabatku untuk menggunakan kembali kantong plastik bekas agar Bali bebas dari sampah plastik. Apa yang kita lakukan hanya tindakan kecil. Nah itu, kantong plastik dikumpulin di rumah, jangan dicacerin, yang bersih-bersih kita pakai lagi buat belanja gitu kan. Jadi mengurangi single use plastik, itulah. Tanggal 1 Mei 2022 kemarin, makanya bagi penumpang yang ingin membayar dengan botol, dengan sampah botol, maka harus menukarkan terlebih dahulu di tempat penukaran yang disediakan. Nah, yang kita udah pernah angkat sebelumnya kan Surabaya bus itu bisa bayar pakai plastik, tapi kan kemudian timbul masalah, busnya penuh sampah plastik. Jadi disuruh tuker dulu pakai voucher. Nah, itu aja. Ini kampanye ini kita cuplik dari channel YouTube-nya Nico Adi. Jadi dia bantu mensosialisasi pemerintah berapa April itu mesti tuker voucher, jangan plastik-plastiknya dikumpulin di bus. Itu sih. Kemudian nah ini udah lama rupanya ya. Jadi dari produk-produk tertentu ada kampanye dan ini sampah dipilah-pilah, ini jadi kompos, ini bisa didaur ulang. Lifebuoy mengajarkan kami cara hidup bersih dan sehat. Mengajak memilah sampah itu juga udah lama. Itu iklan tahun berapa tuh, Om Freddy? 2007 apa 2005 gitu ya, kalau nggak salah ya, atau 2009 gitu. Nah, ini waktu kita mewawancarai tokoh ini dalam sebuah kegiatan lain, tapi akhirnya cuplikannya cocok kita tayangin di sini. Ini komentar beliau. Masalah Indonesia, Pak, sebetulnya bukan itu menurut saya ya. Masa bisa, Pak, kantong kresek itu jalan-jalan ke sungai, jalan-jalan ke laut? Dia bisa karena dibuang oleh manusia ke sungai, ke saluran air ya kan, sehingga berakhir di laut. Audio Jungle. Waste management sama law enforcement kan, jadi komentar beliau itu ya. Nah, dan kemudian Pemda dan Pemkot ini ada punishment kurang M. Ini kan cuman ada penghargaan seperti itu, Pak, kayak Kalpataru, kayak penghargaan lingkungan, semacam itu saja. Cuman ini itu akan ada sanksi, misalnya pemotongan dana DAK. Nah, itu laksanakan dengan benar. Kalau ada pemotongan dana ke Pemda dari alokasi pusat. Tapi kalau nggak ada punishment, pastilah, Pak, sampai sejauh manapun setahu saya ya, Pak, yang di daerah ini. Pasti ya seperti itulah mereka. Nah, jadi kan di salah satu tugas lainnya Pak Syahrir sama saya kita angkatkan, jadi semenjak kita menjadi decentralized country ini kan, jadi span of control dan ke bawah ke itu jadi dari pemerintah pusat tuh makin nggak punya greget gitu kan ke bawah. Nah, usulan ini Mbak Winda ini adalah konsultan lingkungan dan kerjanya lebih banyak di Pemda. Jadi, bahkan dia bilang antara lain tugasnya dia itu mensosialisasi beberapa undang-undang yang di daerah juga banyak nggak tahu, dan dia usulin itu. Ya, toolnya masih ada dari pemerintah pusat kan ada dana bantuan DAK. Nah, itu aja yang digunakan untuk menghukum kalau nggak perform dalam pengelolaan sampah. Betul. Saya sepakat banget dengan Ibu Winda tadi ya, dan yang disampaikan itu yang kedua kali saya dengar. Yang pertama kali saya dengar itu adalah dari seorang akademisi, profesor siapa, saya agak lupa namanya. Tapi waktu itu saya melihat di wawancara gitu di televisi Bali, di YouTube, dia menyampaikan hal yang sama. Kalau memang pemerintah berkomitmen gitu untuk menyelesaikan masalah sampah ini, bisa dari yang paling rendah gitu, yaitu apa, dari reward and punishment untuk masing-masing wilayah, karena itu strukturnya sudah jelas dari provinsi ke dari tingkat 1 ke tingkat 2 kemudian ke kecamatan ke kelurahan, dan itu semuanya ada rantai bantuan. Kita ada rantai bantuan tuh. Ya, punishment-nya seperti yang Bu Winda tadi bilang. Kalau bagus diberi reward, dia menjadi mungkin diperbesar gitu si dana bantuannya. Kalau misalkan dia kecil ya diturunkan. Just make sense, dan itu mudah dilakukan kalau memang berkomitmen untuk itu gitu. Pertanyaannya memang kemudian apakah masalah pengelolaan sampah ini menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Nah, terkait dengan masalah sosialisasi, jadi dia bilang bahkan waktu itu kan pekerjaan Om Syahrir sama saya terkait beberapa soal standarisasi ya, jadi undang dan beberapa standar yang available pun Bapak Ibu di daerah itu banyak nggak tahu, jadi dia membantu mensosialisasikan. Akhirnya punya ide ini berikutnya nih, ide tentang wakil dari pusat untuk membantu sosialisasi ke daerah. Taunya itu ya kalau seperti yang pengelolaan sampah, setahunya masyarakat tuh program yang ada cuma bank sampah ini. Ada program merekrut para sarjana lingkungan untuk menjadi duta ke daerah-daerah gitu ya. Kalau pemerintah yang jalan itu kan kurang cepat gitu. Kalau menggandeng pihak swasta itu biasanya lebih recep gitu ya. Ya, jadi idenya adalah duta. Disebutnya duta untuk dikirim ke daerah-daerah untuk mensosialisasi program-program, perangkat perundang-undangan, dan ya gitu deh Om. Mungkin Om Iwan atau Om Syahril mungkin pernah ada kuliah kerja nyata nggak di kampus waktu dulu? Ada kan ya? Ada, tapi beda. Saya kan ini anak teknik mesin, jadi kuliah teknik ya. Oke. Nah, yang saya ingat dulu pada saat kita KKN, itu sampai di level desa itu ada petugas dari pemerintah, kalau kita mau sebut pemerintah ya, wakil dari dinas lah. Entah itu mau perlu dinas apa aja kayaknya ada wakil itu gitu. Sampai ke tingkat desa ya kalau diperlukan. Tergantung dari isu yang ada di mana di desa tersebut. Yang umum ada adalah petugas PPL, petugas penyuluh lapangan. Nah, itu ada dari pertanian, ada dari peternakan, ada dari, kalau zaman sekarang UMKM namanya, tapi waktu itu namanya adalah usaha, membantu usaha kecil itu. Bagaimana menghidupkan usaha perekonomian kecil gitu. Kayak membuat jamur merang, kemudian hasta karya gitu. Kalau zaman dulu ya, itu ada penyuluh-penyuluhnya dan ada pendamping-pendampingnya gitu. Artinya struktur tersebut sudah ada, tinggal message-nya yang kita berikan gitu. Dan di, ya kan? Digalakan, dibanyakin gitu ya. Iya, gitu menurut saya ya. Jadi sarjana lingkungan bukan nggak perlu ngerekrut baru, itu sudah ada, tinggal message-nya kita atau pesannya kita ganti-ganti. Karena peternakan, perikanan, maupun usaha, ataupun sekarang mungkin malah ada kelompok-kelompok darwis istilahnya kalau di Jogja. Pok darwis itu kelompok sadar wisata, itu sudah ada juga strukturnya. Sampai ke level desa ya. Jadi menurut saya... Kalau ada Pok Darsam. Ya, bisa saja seperti itu. Kelompok sadar sampah. Pok Darwis ini punya beberapa unit misalkan lah, tinggal dibentuk begitu aja. Yang satu untuk lingkungan, tanaman misalkan, yang satu untuk vegetasi, yang satu untuk kebersihan lingkungan, yang satu lagi untuk guide gitu dan lain sebagainya. Sebetulnya udah ada. Nah, kembalilah masalahnya adalah ini bisa nggak kita jadikan prioritas gitu. Kalau pemerintah komit, yuk kita jadikan prioritas, apapun yang terjadi, pengelolaan sampah harus didahulukan. Maka semua resources kan ke situ. Dikaitkan dong dengan sadar sampah, sadar wisata, link dengan sadar sampah. Kenapa? Iya. Saya nggak mendengar adanya, atau saya yang kurang aktif mencari berita mungkin ya. Adanya kampanye atau himbauan dari Kemenpar misalnya, Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata mengenai mesti apa nih hubungannya pariwisata dengan sampah, mesti digimanain nih. Aksi-aksi strategisnya harus gimana nih. Itu nggak kelihatan gitu. Tapi kalau ngobrol, saya ngobrol dengan beberapa teman ya, yang satu Kadin unit pariwisata misalnya. Yang satu lagi dinas pariwisata baik provinsi maupun di kabupaten gitu. Sama pada saat kita ngomongin soal sampah, oh iya itu sudah menjadi ini kami juga. Jadi apa? Jadi salah satu yang harus kita kembangkan, gitu. Salah satu yang harus kita aktifkan gitu. Tapi ya itu belum kelihatan. Undang-undang saya sudah ingatkan juga, undang-undangnya sudah ada. Om Edi, kalau saya lihat jurnal dari, bukan jurnal ya, kayak buletin ya, dari TKN PSL, Itu di buletinnya dijelaskan capaian kolaborasi antara tim TPSNL ini dengan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menerbitkan peraturan tentang pedoman pengolahan sampah plastik di destinasi pariwisata. Dalamnya diatur pengolahan sampah plastik di setiap destinasi wisata bahari beserta standar operasional penanganannya. Jadi sepertinya sudah ada. Sudah ada apa? Aturan semacam apa namanya SOP dari beberapa kementerian bagaimana pengolahan sampah di apa namanya di destinasi wisata pantai ya, jadi itu apa namanya TPSNL ini kan kolaborasi ya, jadi tim koordinasi penanganan sampah laut TKN PSL. Nah, ada beberapa kementerian dan lembaga yang bergabung dalam TKN PSL ini. Jadi salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga turut andil di apa namanya tim. Ya, saya pernah dengar kalau apa namanya peraturan atau undang-undang atau tupoksi ya, istilah di itu sudah pernah dengar. Cuman real kenyataannya itu nggak berjalan gitu. Itu aja sih. Artinya sumber dayanya itu belum ke situ gitu loh. Nah, ini dan, kita perlu di beberapa obrolan kita ke belakang kita udah sempat bahas juga, salah satu poin kita adalah kita perlu belajar bagaimana kita perlu belajar lebih lagi untuk mengimplementasikannya sekarang gitu. Implementasikan undang-undang, peraturan. Iya, mengimplementasikan konsepnya. Konsepnya cantik-cantik kok orang kita itu. Coba aja misalkan yang di luar negeri nggak ada mungkin ya. 10 apa Om? Yang 10 PKK itu buat desa-desa Om? Oh, itu sejak zaman itu ya, zaman Pak Harto. Sejak zaman dulu banget, dan itu menurut saya bagus banget loh, keren, bagus gitu, kepikiran gitu 10 konsep itu. Yang salah satunya adalah mungkin lingkungan gitu, dan kebersihan gitu. Cuman sekarang nggak kedengeran lagi gitu. Tidak, bukan tidak kedengeran. Papan-papan itu masih ada, tetapi saya nggak tahu apakah itu masih terus diaktif dijalankan atau nilai-nilainya masih diresapi atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kita jago yang gitu-gitu. Konsep bagus-bagus. Luar negeri nggak punya. Sebanyak-banyaknya kampanye tentang ya kampanye pohon, kampanye kurangi sampah plastik segala macamnya. Yang saya belum lihat adalah kampanye ini nih, bahwa kita tuh produsen sampah makanan nomor 3 di dunia, kan harus ada kampanyenya juga nih untuk merubah perilaku soal makanan kan. 30, jadi sampahnya itu cukup untuk memberi makan 30% populasi penduduk kita loh. Di Bantar Gebang, di TPA di mana juga mayoritas sampah organik itu sampah makanan yang paling besar, bahkan lebih besar dari sampah. Jadi ini juga perlu. Iya. Perlu... Mungkin apa hasil obrolan kita ini mungkin Om Iwan kalau disimpulkan tuh yang pertama memang harus ditinjau ulang lah. Tinjau ulang keterkaitan antara undang-undang, peraturan, kemudian SOP ya, kalau kita sebut SOP, kemudian ada tupoksi juga gitu. Dengan pelaksanaannya nih, itu perlu ditinjau ulang, itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak ini kita jadikan prioritas gitu? Kalau tidak bisa menjadi prioritas utama yang pertama, maka mungkin prioritas 3 yang di atas gitu. Top 3 gitu ya. sehingga sumber dayanya itu bisa dikonsentrasikan ke sana gitu. Nah, pada saat sudah bisa difokuskan ke sana, maka yang ketiga, kampanye bisa kita jalankan. Kampanye harusnya sudah harus dijalankan. Kampanye pengelolaan sampah secara umum, yang nantinya kecil-kecilnya kampanye pengelolaan sampah rumah tangga, makanan, plastik, bahan-bahan elektronik, dan lain sebagainya. Kan gitu. Itu jadi terkait dengan juga tayangan sebelumnya dan pekerjaan lain Pak Sari sama saya, memang ada narasumber yang kasih masukan ini, kalau dengan mulainya biodegradable plastik sudah harus diatur juga ini sampahnya. Di tayangan electric vehicle Om Sari yang udah sempat baca dan sudah merespon komen dari salah satu subscriber kita ya, nanti electric vehicle ini sampah baterai ini sampah berbahaya loh, limbah berbahaya termasuk D3 harus ditangani benar-benar nih, harus ada ini yang ketat. Jadi ya gitulah Om, jadi banyak PR-nya dengan perkembangan tren ini, tren EV pun ya sampah baterainya pun harus diatur. Nah berikutnya kita masih ingat kan ya, akhir bulan ini tanggal berapa adalah first anniversary tayangan. Ulang tahun. First anniversary tayangan kita nanti. Ya, selamat ulang tahun. Nanti kita ada ya ada kue-kue. Menarik ya, nggak kerasa kita sudah ngobrol selama setahun. Ya, mungkin kita perlu dalam rangka ulang tahun setahun ini, dalam rangka ulang tahun yang pertama ini, kita perlu mendapatkan masukan banyak dari teman-teman sabot ya. Pertama adalah mengenai tayangan kita sendiri, apa yang perlu kita improve. Silahkan komen di kolom komentar. Yang kedua adalah apakah yang kita obrolin selama setahun ini sudah tayangan ke-45, akan 45 dan 46 nanti, itu kira-kira udah mulai kerasa belum sih memberikan dampak apa gitu, paling tidak untuk pribadi masing-masing ini ya, masing-masing teman-teman dari sabot ini gitu. Silahkan dikomentari lah, dikomentari misalkan ada yang aduh saya jadi sadar nih misalkan gitu ya, atau ini mah nggak pedulilah gitu. Silakan dikomentari lah, bebas aja dikomentari selama itu berupa saran kritik yang membangun untuk perbaikan ke depan. Jangan dikritik orang-orangnya gitu, wah ini mah kurang cakep, kurang kumaha lah, jangan. Jadi yang dikritik kontennya saja gitu, jangan orangnya. Gak boleh kalau kritik fisik. Gitu kali Om ya. Intinya kami butuh evaluasi ya. Tapi mudah-mudahan peran serta kita, kalau jadi nih seminar nih Om Sari sudah ikut meeting pertama ya, kita bantu dengan doa. Ya, mudah-mudahan. Ya, nanti kita juga buka bisa cepat, lebih kerasa. Kita menginisiasi sebuah seminar nanti subuh tanggal mainnya. Gitu. Lancar. Amin, amin. Gitu Om Iwan, Om Sarir. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendengar, wah ternyata salah satu Pemda sudah mulai mengkampanyekan dengan masif nih tentang pengelolaan sampah. Mudah-mudahan. Oh ya, 1 menit dari saya. Ya. Jadi mengenai perubahan perilaku ya masyarakat, kita juga sebagai masyarakat, pemerintah. Jadi inti utamanya kita harus bermuara pada aturan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah kan nomor 18 tahun 2008, ya tugas dan kewenangan, kewajiban itu bagaimana pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah daerah dan kota ya, kewajiban untuk mengelola sampah ya secara luas. Jadi ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Winda ya, Pak Iwan. Ya. Terus ada punishment juga kepada daerah yang ternyata belum mampu. Jadi tidak mendapatkan predikat jelek, tapi apa nih? Agar kewajiban dari pengelolaan sampah ini bisa secara menyeluruh dijalankan. Jadi perubahan perilaku itu tanpa ada payung hukum dan juga ada law enforcement, selain juga ada kampanye-kampanye sosialisasi pengelolaan sampah, ya itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan daerah dalam hal ini sebagai kewenangan mereka. Sehingga masyarakatlah yang harus mengikuti. Gitu. Betul. Okay. Siap, benar-benar seperti itu. Nah, mengenai nama punishment-nya Om ya tadi Om. Kalau ada kota terbersih, terbaik, nah, pastinya itu dapat Adipura, dapat sebagai kota terbersih. Kalau kota terjelek kan cuma hanya terkotor saja, tapi impact-nya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau nanti ada impact ke keuangan, ke duit, mungkin gercep ya. Ya itu. Mudah-mudahan didengar obrolan kita ini sama para pemangku pemerintahan dan yang berwenang dan berkompeten gitu ya, bisa segera dijalankan, bisa menjadi bahan pertimbangan lah paling tidak. Oke. Gitu Om Ewan, Om Sarir. Oke. Jadi kita ketemu lagi. Sehat-sehat. Tayangan yang tepat kita akan atur tepat di hari ulang tahun pertama. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Om Iwan, Om Sarir. Selamat malam. Bye.